Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Rico Saputra. Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini, karena dengan teman menonton video saya sudah mendukung channel saya bisa berkembang. Video kali ini saya akan membahas pohon cabai. Sesudah saya pupuk cabenya malah daunnya keriting dan kuning. Saya pun heran kenapa sudah dipupuk malah daunnya keriting. Ternyata saya salah pupuk. Ternyata kalau pupuk MPK bisa membuat daun cabe keriting dan kuning. Entah apa penyebab saya tidak tahu, mungkin pupuk MPK tidak cocok untuk pohon cabai.